Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Telki, apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Terutama di masa pandemi ini, mari kita selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang masih mewabah hingga saat ini. Sahabat Telki yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan orang nomor satu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, yaitu Bapak Kepala Kantor Kabupaten Rembang. Beliau adalah Bapak Haji Maul Fatah, Sarjana Agama, Magister Education. Selamat siang Bapak Fatah. Selamat siang. Yeah. Kabar baik ya? Alhamdulillah, baik-baik semua, sehat walafiat. Ya, Bapak Kota ini sebenarnya sudah dijabat sebagai Kepala Kemenag Rembang sejak Januari 2021. Namun kami bisa baru melaksanakan podcast dengan beliau dikarenakan kesibukan beliau yang begitu luar biasa, jadwalnya padat sekali ya Bapak ya. Baru bisa mendapatkan kesempatan podcast sekarang ini. Ya, mungkin bisa disampaikan dulu Bapak. Sekarang posisi Bapak beralamat di mana? Bagaimana keadaan keluarga? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Iko dan seluruh sahabat religi yang berbahagia. Alhamdulillah, wassalamualaikum bisa berjumpa bersama kami. Terima kasih diberi kesempatan bahwa alhamdulillah memang kami mendapatkan amanah untuk bertugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang ini sejak 15 Januari 2021. Alhamdulillah sejak itu kita langsung bekerja sebagaimana amanah yang ditugaskan kepada saya. Memang saya lahir di Kabupaten Blora. Asli Blora. Iya. 7 Juni 1969. 7 Juni 69. Dan alhamdulillah masa kanak-kanak, remaja sampai madrasah aliyah kami menghabiskan waktu di Blora. Kemudian kuliah di IAIN Sunan Kalijaga di Jakarta sampai selesai S1. Kemudian sampai saat ini kami juga menetap bermukim keluarga kami di Kabupaten Blora. Itu sekilas berkait dengan asal saya. Dan alhamdulillah istri saya juga pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah, dan bertugas sebagai pengawas madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora. Ya, pengawas. Yeah. Dan dari tahun berapa Pak itu Pak? Dari tahun 2018 kemarin. Ya. Barusan ya berarti? Yeah, keluarga kami terutama memang keluarga madrasah. Keluarga madrasah, yeah. Sahabat madrasah. Sahabat madrasah. Yeah. Karena saya sendiri memang Mbak Iko, dari awal juga memang penugasan kami sebagai pegawai pemerintah ada di madrasah. Sebenarnya Pak Fatah ini bukan orang baru ya di Rembang ya Pak ya, karena tahun 2012 sampai 2013 ya. Bapak Fatah ini pernah menjabat sebagai Kepala Man Rembang ya. Yang saat ini diganti status menjadi Man Satu Rembang. Iya betul. Bisa diceritakan sedikit pengalaman Pak kita menjadi Kepala Man Satu Rembang ini? Ya, alhamdulillah tahun 2012-2013 kami bertugas menjadi Kepala Man Rembang waktu itu, yang sekarang nomenklaturnya menjadi Man Satu Rembang ya. Saya kira tidak terlalu beda dengan madrasah-madrasah yang lain. Jadi memang masih banyak yang harus kita benahi di madrasah berkait dengan layanan-layanan yang kita laksanakan. Alhamdulillah yang penting adalah kami merasa kebersamaan dan keguyuban Bapak Ibu dan teman-teman
tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di Man Rembang itu cukup bagus. Sehingga kita menatap ke depan membangun madrasah untuk kemudian bisa meningkatkan daya saing, meningkatkan prestasi-prestasi, baik prestasi secara akademis maupun prestasi non-akademis. Itu yang alhamdulillah, itu yang bisa bersama-sama kita capai. Putra-putra Bapak juga di madrasah semua ya? Alhamdulillah, putra-putra kami di madrasah semua. Kami punya kesepakatan keluarga. Setelah MI atau SD, anak-anak kami alhamdulillah langsung kita berikan kesempatan untuk mondok. Jadi alhamdulillah semuanya ada di pondok setelah SDMI, dan sekarang sudah ada yang kuliah dan masih juga ada yang di MTS. Nah, ini nih. Semuanya di madrasah. Madrasah dan pondok pesantren, yaitu lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Apa sih Pak spesialnya pondok pesantren ini? Kenapa Bapak ini lebih mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak di pondok pesantren? Iya. Keunggulannya apa Pak? Ini baik kok. Jadi ada beberapa teman saya yang bahkan apa istilahnya guyoni gitu ya, apa gimana ya, bilang begini, bapaknya itu lulusan S2 Amerika, anaknya di pondok ke gitu kan. Nah, bagi saya begini, bahkan sesungguhnya orang-orang Amerika sendiri itu sangat takjub, sangat kagum dengan sistem pendidikan pondok pesantren sesungguhnya, karena the real education itu dilaksanakan di pondok gitu. Jadi modeling itu kiai pengasuhnya menjadi contoh, menjadi teladan, bahkan ya full day, bahkan all time, full day school ya, iya, 24 jam penuh itu kiai pengasuh menjadi model apa akhlaknya, ibadahnya, dan lain sebagainya, semuanya. Nah, jadi di samping memang menyampaikan pembelajaran, beliau para masayih itu sekaligus mengikuti model. Sedangkan di sekolah itu waktunya kita sangat terbatas. Dan terutama saya sangat merasakan anak-anak kami di pondok itu sangat berbeda. Terutama adalah berkait keseimbangan antara apa yang dipelajari dengan apa yang diterapkan. Keseimbangan itu sangat-sangat penting. Kemudian berkait dengan akhlakul karimah itu sangat tidak sekali pastinya. Kemudian pengaruh yang tidak baik dari luar, dari pergaulan bebas, pergaulan remaja yang tanpa sekat, tanpa batas. Nah, tentu, saat ini kelihatannya sudah tidak terkontrol, iya, lagi ya Pak ya. Di pondok pesantren terproteksi betul itu, maka itu pilihan kami gitu. Ya, bahkan ketika awal-awal anak kami pertamanya di pondok pesantren itu ya orang tuanya yang menderita. Karena ya kerinduan dan sebagainya, ya pasti itu, semua orang tua begitulah. Tapi itu sesuatu yang memang harus kita tempuh untuk demi sesuatu yang lebih baik nanti masa depan anak-anak. Iya baik, seperti itulah kira-kira. Tadi seperti disebutkan bahwa Bapak ini lulusan S2 Amerika, tepatnya di Universitas apa Pak? Kami mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama Pusat waktu itu tahun 2000, Mbak Ito. Itu adalah di Jasmine University, di Graduate School of Education. Pada waktu itu memang DMAP ya, Development of Madrasah Aliyah Project gitu. Jadi memang itu biaya dari Kementerian Pusat, Direktorat Madrasah berkait dengan pengembangan Madrasah Aliyah. Kami waktu itu kan guru madrasah aliyah negeri, jadi waktu itu mempunyai kesempatan untuk ikut bersaing dari seluruh Indonesia, dan alhamdulillah tahun 2000 itu kami ber 13 orang ditugaskan oleh pemerintah untuk tugas belajar di JMU istilahnya, Jasmine University, dan S2-nya adalah Graduate School of Education, jadi di magister pendidikan. Kebetulan kami mendapatkan konsentrasi program studi adalah curriculum development and instruction, jadi pengembangan kurikulum dan pembelajaran, kira-kira seperti itu. Sama enggak kurikulum di Amerika dengan di Indonesia Pak? Waktu itu kami kan tahun 2000 ya, jadi masih sangat berbeda Mbak. Waktu itu di Amerika sudah ini istilahnya sudah kurikulum berbasis satuan pendidikan itu kan ya. Berbasis satuan pendidikan, jadi kurikulum SMA A
atau madrasah A dengan madrasah B itu sudah fully totally different, ya, sudah benar-benar berbeda. Ya. Artinya masing-masing satuan pendidikan itu mempunyai authority yang sepenuhnya untuk meng-create di madrasahnya sendiri kayak apa gitu. Bisa dibilang punya kearifan lokal. Betul, banyak kearifan lokal yang harus dimasukkan di situ, muatan lokal yang dimasukkan di situ. Jadi madrasah satu atau sekolah satu dengan sekolah lain benar-benar berbeda betul, otonomis betul dalam hal kurikulumnya, sesuai dengan apa kapasitas, sesuai dengan faktor-faktor pendukung di sekolah atau madrasah setempat. Pada waktu itu tahun 2000, jadi di Indonesia masih sangat berbeda, belum masih terpusat, masih sentralnya betul central. Gitu. Nah, maka itu angin segar waktu itu untuk kemudian kita transformasikan di Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini kan itu sudah terrealisir ya, sampai di kurikulum berbasis satuan pendidikan itu. Oh iya. Dulu ketika bisa lolos S2, cukup susah nggak sih Pak? Apakah banyak saingan? Terus apa strategi yang Bapak lakukan untuk bisa lolos seleksi S2 itu? Ya, menurut saya kan berangkat dari Madrasah Al-Hanafi Blora yang pada waktu itu Manflora, saya kira ya jauh dari kota besar, jauh dari akses dan sebagainya. Ya kami struggle betul lah itu, struggle betul karena memang pesaingnya banyak sekali dari seluruh Indonesia. Saya merasa ya berat itu, bahkan itu saya perjuangkan mulai dari 98. Jadi 1998 sudah ada ke Belanda, kemudian 1999 ada ke Australia, kemudian 2000 ternyata malah ya akhirnya saya yang ketiga itu baru berhasil untuk kemudian kebetulan ke Amerika. Nah kalau strategi begini, saya mendapatkan pengalaman dari teman-teman. Contoh ketika interview itu wawancara, itu pewawancaranya kan langsung orang Kanada waktu itu. Nah kebetulan saya tidak awalan, jadi kemudian saya dapat pengalaman. Saya tanya sama teman-teman, tapi ditanya apa dan wah begini-begini pertanyaan banyak sekali ini dan lain sebagainya. Saya kemudian mikir, wah gimana biar saya nggak banyak ditanya-tanya. Kemudian strateginya saya balik, saya harus bisa merubah strategi agar tidak terlalu banyak ditanya. Akhirnya ya saya pengalaman dari teman-teman, kemudian saya pikirkan itu ya semacam flash and mind gitu, matuing gitu dalam pikiran, kemudian saya balik gitu, saya tanya itu pewawancaranya, sampean sudah pernah ke Indonesia sebelum ini? Dia jawab, belum. Wah kesempatan saya, wah sampean rugi, Indonesia itu negara besar, kenapa baru kali ini ke Indonesia? Masa? Dia gitu kan, loh iya, buktinya apa besar? Gitu ya? Akhirnya saya yang cerita, ya, saya ceritakan. Jangan malah promosi. Iya, gitu kan, saya ceritakan, oh di Jawa Tengah aja begini-begini, apalagi yang lain-lain. Banyak akhirnya yang saya banyak cerita gitu. Nah, akhirnya kan pertanyaannya dia kan, ya malah sedikit itu yang saya alami. Itu salah satu poin yang bikin ya enggak tahu saya. Dia, saya enggak tahu. Poin plus sendiri. Saya hanya berpikir saya harus merubah strategi bahwa jangan sampai saya diingkel-ingkel, istilahnya begitu. Kalau saya ditanya-tanya terus kan bingung saya jawabnya. Tapi ketika saya yang cerita kan enak, saya yang bisa mengarahkan gitu. Luar biasa sekali ya, tadi sudah mendengarkan pengalaman sekolah di Amerika, bagaimana strategi untuk sampai lolos mendapatkan beasiswa di S2 di Amerika. Lantas berbicara mengenai perjalanan Bapak di Kemenak, berawal dari menjadi guru, lantas menjadi Pak Guru Kiri, menjadi guru, terus menjadi kepala man itu ya, menjadi kepala man. Iya, iya. Jadi begini Mbak Eko, jadi ya mula-mula kan saya guru Manflora. Nah, 1994 mulai jadi guru Manflora, kemudian pengangkatan sebagai PNS 1996, ngajar sampai 2010. Nah, saya tinggal sebentar S2 di US itu tahun 2000 sampai 2002 awal, kembali ngajar lagi di Mentora. Kemudian 2010 diangkat menjadi kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Wirasari, Grobogan. Oke,
Nah, Gerobogan. Tidak lama, 10-11, 2 tahun di sana, kemudian diamanahi menjadi Kepala Man Rembang, 12-13, itu. Kemudian, awal 2014, ditarik lagi di Blora, di Man Blora, menjadi Kepala Man Blora, 4 tahun, 2014, 15, 16, dan 17. 2018 awal ditugaskan menjadi Kasubag PU di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora 18, 19, 20 dan kemudian 21 awal di Kepala Mana Kembang ini. Pernah terpikir gak Pak? Ya. Akhirnya bisa menjadi Kepala Kantor Kemenak Kerembang? Sama sekali gak terpikir ya, karena memang dari dulu saya memang senang menjadi pendidik, saya senang ngajar, saya senang di tengah-tengah siswa, itu saya senang. Maka cita-cita saya dari dulu itu jadi pendidik. Menurut saya menjadi pendidik tidak harus jadi guru, artinya kan banyak ya. Orang-orang yang mendidik, orang-orang yang memfasilitasi, kemudian mentransfer ilmu dan sebagainya kan tidak semuanya guru. Tapi di mana-mana kan banyak itu pendidik. Nah, maka karena saya memang hobi itu di tengah-tengah anak-anak, di tengah siswa itu. Waktu saya menjadi kepala madrasah meskipun sanawiyah ataupun di aliyah ya, saya tetap ngajar. Ngajar siswa. Iya, ngajar siswa. Karena itu memang saya senang di tengah-tengah. Hobi ya, Pak ya. Hobi. Saya senang di tengah-tengah anak-anak belajar bersama, ketawa bersama, bahkan kadang-kadang ya istilahnya itu gasak-gasaan itu asik menurut saya. Psychologically menghibur gitu. Ketika sudah menjadi pejabat struktural di kantor, ada keinginan untuk mendidik di madrasah misalkan minimal jadi guru tamu lah Pak. Ya, saya kira asik gitu satu ketika boleh lah. Tapi sepertinya belum ada waktu ya Pak ya. Iya. Kesibukan Bapak yang lain. Iya, ini kita yang banyak ya di kantor gitu. Yeah. Baru pertama kali dilantik menjadi kepala kantor Kemenang Kabupaten Rembang. Bagaimana perasaan Bapak waktu itu? Ya, saya kira manusia biasa ya, kita ya ada kaget juga, dan kemudian kagetnya adalah mengingat bahwa tentu amanah tugas ini tanggung jawabnya lebih besar kan pastinya. Ketika biasanya di madrasah itu ya tanggung jawab kita banyak besar, tapi saya kira masih lokal ya, istilahnya fokus tertentu di dunia pendidikan. Tapi ketika di kantor kan banyak yang harus kita layani. Iya. Saja. Iya, jadi seperti kantor Kementerian Agama ini kan banyak layanan, layanan haji, layanan bimbingan masyarakat Islam dan bimbingan masyarakat agama yang lain. Kemudian juga ada madrasah diniyah, pondok pesantren, kemudian pendidikan madrasah, kemudian beberapa yang lain kan. Nah, jadi banyak konsentrasi kita, lebih luas lah itu, lintas sektor juga kan gitu. Tentu ya kekagetannya di situ, tetapi dalam artian kesadaran bahwa berarti tugasnya lebih luas dan lebih berat juga tanggung jawabnya. Langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengembang amanat itu? Minimal cara manajemen waktu, waktunya kan semakin bertambah. Oh iya. Ya, pasti. Jadi begini, dapat revisi di mana saja berada, bahwa saya kan rumahnya Blora ya, dan penugasan sebelum ini kan di Blora. Maka di Rembang ini juga sesuatu yang baru. Meskipun dulu pernah menjadi Kepala Man Rembang, tapi kan sudah 8 tahun yang lalu. Artinya ini juga sesuatu yang baru, maka tentu harus mengenali semua potensi yang ada, dan juga SDM yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Maka adaptasi, ta'aruf, dan sebagainya pasti kita jalin kepada semuanya. Saya memastikan bahwa di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini, di bidang jawabnya, dan sebagainya. Kemudian kita kembalikan pada tugas dan fungsinya masing-masing. Saya mendorong, menjamin bahwa semuanya berjalan dengan baik. Ketika semuanya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, ya katakanlah pimpinan itu kan menjadi pendorong, kemudian fasilitator, dan kemudian evaluator. Nah itu ketika sudah berjalan semuanya, saya kira ya bisa secara kondusif bisa di
kendalikan. Maka waktu-waktu awal yang saya kira ta'aruf, kemudian apa, mencermati potensi-potensi dan sebagainya, itu yang kita lakukan. Termasuk menjalin hubungan dengan stakeholder eksternal ya Pak ya? Dengan pasti. Dengan tokoh-tokoh masyarakat, iya. Ulama, iya. Dinas lintas sektoral gitu. Betul, jadi alhamdulillah di awal-awal kita ta'aruf, soan pada para masyai, pada tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga pimpinan-pimpinan SKPD, alhamdulillah beberapa kali atau sering ada undangan rapat bersama Forkopimda dan lintas sektor, itu kami manfaatkan betul untuk ta'aruf dan kemudian saling bersinergi. Ya, itu kita manfaatkan betul. Insya Allah Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama itu kan banyak partner, nah, jadi alhamdulillah bisa kita jalin dengan baik lah sejauh ini. Pada awal pembinaan kepada ASN di kantor ya Pak, baik di KUA, ASN kantor sendiri maupun di madrasah, Bapak sempat menyampaikan bentuk kerja smart dari 11 ya. Kan Pak? Begini, waktu itu saya menyinggung soal smart itu ya, kalau sebagai sebuah kata kan smart artinya kan cerdas ya. Tapi memang di dunia manajemen, terutama di manajemen perusahaan, memang itu dikenal pendekatan smart itu memang singkatan ya. Smart di sini S-nya itu adalah spesifik. Jadi kita harus menentukan fokus gitu kan, apa yang harus kita capai. Nah itu harus kita jelaskan kepada seluruh stakeholders, seluruh pemangku tugas di kantor ini. Kita jelaskan, oh tugas misalnya seksi bimbingan masyarakat Islam, tugasnya ini yang harus dimaksimalkan. Kemudian seksi bimbingan madrasah ini, kemudian di urusan kepegawaian ini, nah itu harus spesifik gitu. Sehingga jelas gitu, kita dorongnya jelas, oh ini dulu misalnya, spesifik itu smart. Smart jadi S-nya spesifik. Kemudian M-nya miserable. Nah, di sini kan artinya bisa terukur. Bisa diukur gitu. Nah, bisa diukur. Jadi perkembangannya yang diinginkan berapa gitu kan. Perkembangannya misalnya berbenah dari berapa sampai ke berapa. Nah, ini harus bisa diukur gitu, istilahnya terukur gitu. Kita ngobrol mono kemana-mana tapi terukur, miserable. Kemudian A-nya itu achievable. Achievable itu bisa dicapai, artinya realistik gitu loh, be realistic. Kalau bahasa santrinya itu litaroji, jadi sebuah keinginan atau harapan yang memang realistis untuk bisa diraih gitu. Tidak muluk-muluk ya Pak ya? Tidak muluk-muluk, tidak litamani gitu, tidak sesuatu yang ngawang-ngawang yang itu enggak, tapi lebih realistik. Potensi kita seberapa sih? Apa daya dukung kita seberapa sih, maka yang akan kita raih seberapa, itu realistik gitu, jadi achievable. Yang diinginkan itu sesuatu yang realistik untuk bisa dicapai. Kemudian apa berarti S M A R ya? R nya di sini adalah R nya itu relevan. Jadi seperti di kantor Kementerian Agama ini kan banyak seksi, fokus pembidangan tugas. Nah, meskipun itu berbeda-beda, tapi ini semuanya relevan kepada tugas besar di Kementerian Agama itu. Satu misi satu visi, jadi relevan itu tidak boleh beda-beda. Kalau beda-beda nanti ibaratnya yang ke barat terus, yang ke timur makin jauh, tidak boleh. Jadi relevan. R-nya, kemudian yang terakhir T itu apa? Timely. Nah, timely. Jadi kita juga diukur dengan waktu, mencapainya itu berapa lama dan sebagainya. Nah, ini jadi sampai ya. Iya, ya, jadi ini kemudian menjadi smart itu tadi. Terkait dengan ASN di lingkungan Kementerian Pak, pesan Bapak untuk segenap ASN Kementerian, terutama program Kementerian saat ini yang tengah menjalani penilaian zona integritas di wilayah bebas korupsi. Iya, iya. Jadi begini,
amanah atau tugas kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang ini saat ini kan kita sedang menjalani rangkaian penilaian pembangunan zona integritas, terutama adalah apa level pertama yang ingin kita capai, yaitu masuk di wilayah WBK, wilayah bebas dari korupsi, gitu kan, bebas dari korupsi. Maka kita harus bisa membuktikan bahwa kinerja kita, bahwa layanan yang kita laksanakan, layanan yang dirasakan oleh masyarakat itu kita harus benar-benar lepas, harus benar-benar tanpa ada unsur-unsur korupsi di situ. Kita harus bisa membuktikan itu. Nah, kaitannya dengan perkembangan informasi ya, teknologi informasi yang makin canggih, yang digariskan itu adalah bahwa kinerja kita supaya mengarah kepada kinerja yang lebih ke transaksi-transaksi sesuai digital, dengan teknologi digital. Jadi layanan-layanan itu kita upayakan mana yang bisa terjangkau secara online. Nah, itu diutamakan. Kenapa? Karena itu meminimalkan, meminimalisir terjadinya transaksi, transaksi atau apapun itu, artinya bertemunya antara kita, kita yang melayakan layanan, yang memberikan layanan dengan masyarakat user. Nah, itu dihindari sebanyak mungkin supaya tidak perlu bertemu pun itu bisa dilaksanakan secara online. Tidak terjadi transaksi. Nah, tidak terjadi transaksi, tidak terjadi pertemuan, sebanyak mungkin kita bisa mengusahakan itu akan makin baik. Maka ini seiring juga dengan salah satu prioritas Pak Menteri kita, Menteri Agama Gus Yakut ini adalah digitalisasi data. Jadi kita semakin digiring, semakin didorong menuju proses digital. Jadi layanan-layanan online. Karena ini sudah aplikasi ya Pak ya? Ya, alhamdulillah beberapa layanan kita kan sudah di sana. Ya, Simpatika online. Diskohat bahkan sudah lama kan. PTSP. Nah, PTSP juga beberapa. Ada WhatsApp auto respon juga. Nah, WhatsApp auto respon di 15 KUA. Nah, ini sangat bagus itu karena dimanapun masyarakat berada, kapanpun masyarakat berada, itu bisa mengakses. Tidak terpancang harus datang ke KUA, tidak terpancang harus jam kerja. Nah, ini sangat, saya kira sangat bermanfaat. Efektif, efisien, menghindari bertemunya itu tadi. Nah, ini apa, makin mendekatkan kita ke wilayah bebas dari korupsi. Yeah, itu. Terakhir nih Pak ya, mengenai hobi Bapak. Bapak sempat bercerita Bapak punya hobi bertanam. Hobi memberikan kepada masyarakat terkait dengan bertani organik lah. Bisa diceritakan sedikit Pak, apa yang mendorong Bapak untuk mempunyai hobi semacam itu? Iya, sebenarnya gimana ya? Ya, saya kan juga anak orang petani gitu. Jadi rasanya menjadi petani itu saya juga merasakan bahwa akhir-akhir ini terkinilah kita itu bertani kan semakin menjadi-jadi berkait dengan proses-proses yang instan gitu kan, ingin cepat subur, ingin cepat menghasilkan banyak dan lain sebagainya. Nah, ternyata petani-petani kita ini terjebak pada penggunaan pupuk-pupuk kimia, obat-obat kimia yang tidak begitu disadari ternyata itu banyak dampaknya yang kurang baik secara kesehatan. Ya, secara ekologis itu juga banyak merusak lahan, merusak lingkungan. Kemudian hasil tanaman atau panen yang didapat itu juga banyak terkontaminasi. Ada apa? Aluminium, ada tembaga, ada macam-macam itu yang dibawa oleh obat-obat pupuk kimia. Maka kemudian sebagai sebuah kesadaran, kami dan teman-teman itu kemudian mengkampanyekan istilahnya atau mensosialisasikan berkait dengan bertani organik, yaitu bertani dengan pupuk, dengan obat-obat, pencegahan hama dan lain sebagainya, pupuk untuk menyuburkan tanaman dan lain sebagainya, semuanya kita olah dari
bahan-bahan yang natural, bahan-bahan yang alami yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan itu macam-macam, dari tumbuhan, dari daun-daun, tanam-tanaman. Nah, itu kemudian kita ambil unsur-unsurnya yang sama persis dengan yang ada di pupuk atau obat-obat kimia. Misalnya ada N, ada P, ada K, ada Z, P, T, Z, apa, zat penumbuh apa tanaman dan lain sebagainya, itu ZPT, itu kita dapat dari semua apa bahan-bahan herbal, bahan-bahan natural, bahan-bahan alami, tidak pakai kimia sama sekali. Bapak ini kayak sudah seperti sarjana teknik kimia ya Pak ya? Ah, enggak juga ya, kita juga belajar dari nol, belajar itu sebenarnya dari ya alam. Bareng-bareng aja gitu ya sama. Pak, ada waktu kapan untuk melakukan hobi itu Pak? Ya, akhir pekan ya Pak ya? Akhir pekan itu Sabtu Ahad, alhamdulillah kami manfaatkan betul itu sama petani, sama jejaring lah di desa-desa gitu. Kita punya komunitas yang kita dorong ke sana. Alhamdulillah 1-2 memang enggak mudah ya, karena yang namanya cara-cara instan itu kan sekarang kan memang digandrungi ya. Digandrungi dalam banyak hal maunya instan kan. Nah, ini kita mengingatkan ada hal-hal yang bisa ditempuh secara instan, tapi juga ada hal-hal yang tidak harus instan gitu, bisa supaya lebih selamat, supaya lebih aman, meskipun ini memang kebutuhan jangka panjang gitu kan. Kita ingatkan ke sana. Ya, bersama-sama lah insyaallah. Biasa ya Bapak ini. Sukses Pak. Amin. Nggih. Masyarakat. Amin. Terima kasih Pak Iko. Nggih. Sahabat Religi, demikian wawancara eksklusif kita dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Bapak Haji Muhammad Fatah, SAG, MED. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.